apa sih lo? Ini gue baru download namanya HiFi, HYFY Radio. Ini adalah aplikasi untuk merekord apa namanya tampilan home screen lo, untuk gue upload ke YouTube atau kemanapun. Lo mau buat tutorial segala macam, kebetulan ini gratis, ada di Google Chrome Apps. Oke, gue bakal kasih tutorial ke lo sekarang. Kita coba buka menu home screen. Sekarang ini di menu home screen, gue coba masuk ke langsung ke Opera Mini. Kita coba nih, kebetulan ada tadi gue baru buka file, buka website, buka YouTube, dan ini suksesnya orang namanya Eka Usmana. Ini bisa di AdSense, penghasilannya luar biasa. Kita lihat di nanti, kita coba, karena durasinya dari HiFi ini durasi 60 menit. Kita coba tes batasan 60 menit itu untuk free trial. Oke, kita lihat dulu. Pembuat aplikasi, jadi ini ada beberapa aplikasi bermanfaat banget buat kita di rumah semua, jadi yang mari raih kebiasaan buat di sini mau berbagi pengalaman aku tentang yang sebelah tepatnya itu aku udah mulai mengenal Google, tapi belum berjalan. Tepatnya di tahun itu masih fokus tentang development. Di 2012 aku udah mulai Google, masih belajar cara membuat artikel, terus lagi cara membuat blog dan aplikasi. Soalnya aku nanya sampai sekarang udah. Untuk optimasinya sendiri, kalau teman-teman ingin tahu, itu yang pertama tuh research keyword, di mana kita mencari keyword ya banyak mencarinya ya, mungkin pesaing sedikit. Optimasi itu kita optimasi di title, di mana harus optimasi lokal keyword dan keyword yang setiap hari. Kalau sekarang sih udah enak, tinggal beli artikel juga update aja enak. Tapi yang juga kendala itu harus, kalau saya sendiri, motivasi dari orang gak punya, orang gak mampu. Dari dulu saya kecil, awal bebek, beli bangunan, ada keinginan untuk maju di sini, terus aku tekad tuh supaya bisa, dan alhamdulillah sekarang udah bisa. Sekarang akademis lulusan apa? SMP. Kok bisa seperti itu, gimana mas? Tekad mas, seperti tadi kan saya cuma lulusan SMP, dulunya aku seperti ini, awal bebek, beli bangunan udah aku lakuin. Sekarang aku dulu udah kenal komputer, pelan-pelan aku belajar mengenal online, lari ke Google AdSense, aku dalami, aku fokus, aku harus bisa, bahkan bisa. Itu singkat aja. Kita langsung ke save menunya, kita balik lagi ke Chrome, kita lihat prosesnya, stop sharing, oke.